Yo, apa WhatsApp? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan ini adalah kabar terbaik ya untuk kalian yang bermain Mobile Legends ya. Dan di sini gua bakal kasih tahu kepada kalian cara bagaimana mendapatkan diamond no hack, no banned, dan ini sangat aman sekali ya kawan-kawan semuanya. Kalian hanya tinggal perlu mendownload salah satu aplikasi ini. Dan by the way, ini gua bakal bikin videonya cepat-cepat saja ya kawan-kawan semuanya, karena gue juga diburu dengan waktu ya. Ini gue bikinnya sebelum Jumatan ya. Jadi ini udah mau pergi Jumatan gitu ya. Oke, dan ini kalian sudah bisa lihat nih, set di layar gue ini ada nama aplikasinya Speedy Coin ya kan. Jadi ini kalian langsung saja cari di Play Store dan download Speedy Coin. Oke, kita buka ya. Dan kalian akan ditampilkan seperti ini ya, speedyco.in ya. Oke, dan oke, langsung saja masuk, join dulu. Oke, dan kita udah memasukkan. Oke, dan gue mendapatkan daily gift-nya ya. Waduh, ini mantap sekali aplikasinya ya. Ini aplikasinya berbasis kayak gini loh. Kita mendownload aplikasi dan kita mendapatkan poin ya. Oke, dan kita buka dulu di sini. Oke, wih, kita dapat 10 poin ya kawan-kawan. Oke, dan poinnya tersebut akan kita kumpulkan nantinya ya. Dan ini D1, D2, D3 sampai D7 ini kalian bisa lihat ya, ini kotaknya makin besar ya kawan-kawan. Jadi kalian makin hari makin banyak makin besar dapat poinnya apabila kalian setiap hari login ya. Dan di sini kita bisa lihat Tokopedia itu installnya 16 ya kan, berarti dapat 16 poin ya kan. Oke, dan di sini gue masih mempunyai 20 poin ya. Oke, karena gue baru saja menginstal aplikasi ini ya kawan-kawan. Dan bagi kalian yang baru saja menginstal, nanti di awal kalian membuka aplikasi ini, kalian disuruh memasukkan kode ya kan. Kalian langsung saja masukkan kode nama gue seperti ini. Nah, tulis saja Riki Rahman kayak gitu ya kawan-kawan, jangan sampai salah, R-I-K-Y Rahman ya. Masukkan saja kode seperti itu. Dan oke, mantap sekali, kalian sudah bisa mendapatkan nanti ya. Dan cara kalian mengumpulkannya begini ya kawan-kawan. Kalian nih, kita download. Nah, ini di bawah ini ada Lord Mobile 2,5 ya, 250 poinnya. Wow, banyak sekali ya kan. Dan kalian download itu, terus kalian akan mendapatkan poinnya. Setelah kalian mendapatkan poin, setelah kalian mempunyai banyak poin tadi ya, kalian langsung saja ke pojok kanan atas. Di sini ada yang kotak warna kuning ini, terus diklik. Oke, diklik ya kan. Nah, di sini kita bisa meredeem poinnya menjadi uang ya kan, uang yang berada misalkan ini Google Play gift card. Nah, ini kita bisa klik, berarti kita 2000. Nah, di sini ada tulisannya 2000 koin, berarti bisa menjadi 10 dolar. Otomatis itu sekitar 150.000. Wow, banyak sekali itu ya, 150.000. dan kalian bisa beli diamond berapa tuh sekarang? 366 ya. Oke, lebih malahan ya. Kalian oke, langsung saja kalian tinggal redeem dan kalian mendapatkan 10 dolar Google Play ya. Itu fresh sekali ya. Jadi ayo langsung buruan download aplikasi ini dan masukkan kode nama gua ya, Riki Rahman. Oke, begitu saja video pada hari ini, cukup singkat ya kawan-kawan semuanya. Jangan lupa kalian download aplikasi speedyco.in ya. Ini aduh, ini enggak kena banned, ini aman ya. Aman sekali untuk mendapatkan diamond di Mobile Legends, ataupun kalian mau beli ya game lainnya, ini pokoknya kalian bisa pokoknya dapat Google Play ya, dapat langsung saja di download ya kawan-kawan semuanya. Oke, itu saja info yang bakal gua share kepada kalian pada hari ini. Jangan lupa share dan juga subscribe di channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Riki Rahman.